kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh, nakhusuhum bin dikri, sepon semulja, khadimul majlis, al-mukarram, kiai Abdullah bin kiai Abu Bakar, sesangat abdina amal jahatin, hadratal mukarram, kiai haji Misbahul Munir Siraj, hadratal mukarram, kiai haji Fauzan, hadratal mukarram, kiai haji Ilyas, hadratal mukarram, kiai haji Saiful, hadratal mukarram, kiai Hanif, dan sedajah para kiai, para masyayikh, sesenajan la yurkaru asma'uhum wahidan ba'da wahidin, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim abdi kepada beliau-beliau sekalian. Tak lupa juga pemangku desa setempat, desa Lenteng, desa Lembung, Lembung Barat, desa Lembung Barat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kledu, Bapak Apel, Ketua RT, Ketua RW, sederajat sesangat badan kaula amul jahatin. Tak lupa juga ini katakan ini lupa ya. Pak Juhan, mana Pak Juhan ini? Pak Juhan ini keterlihatan luar biasa. Apa? Udah saya telepon mulai ke malam. Semang ya. Nika entra de jompo, entra de jompo dia. Aduh ingat ini, ini apa juga dia. Entra de jompo sareng ke Abdullah, sareng panitia kerja. Dikula de pada ngakin ampun Pak Johari haus. Panjenengan nyabis de ke Fauzan, nyabis de ke Hanif. Ini kenapa ada? Kenapa ada di entra de jompo kula ni kenapa? Kula di ke Hanif nika sekelas. Sedogiri, lalu di Sedogiri sepriode sarang ke Hanif ada yang ke Fauzan. Jadi saya konten gula jauh lagi dari Sunanak yang terhadap tempoh tahu ada waktunya betul. Ini kan kita percaya, kita nunda konten ya. Gula apa pun entar tempoh tahu. Terakhir baru pas saya beri penawaran itu pon, lamang kena anu baik, namanya mana? Di gula aswara kerek kamak ikiri menang WA mungkin kalian yang mau naik ke depan itu ya kalau pas bertanya alhamdulillah pas bertanya luar biasa Pak Pak Johari mantan aja ngomor lagi sehat para tantretan sang istraja hadirin dan hadirat para bapak, para ibu, para suku tak nangkong nyon sepora udah nikah langka jangkulan depan jenengan banyak dalam segi keilmuan mereka punya lebih tinggi dari abdi kemiswa kepauzan kan itu malah kakak kelas abdi senior tentu nanti tentu lagi kelas itu misalkan kepauzan mereka lah kelas 6 nanti mohon secara ilmu dan gula sarang kepauzan kan itu gimana di langit sarang cekocek jauh di aleman beliau seorang cangkolan kan itu bagus juga selebih sepuluh omrah kan itu lu jadi abah mi tuan mantuan bukuan saja selebih sepuluh dari badan kau lah cangkolan akhirnya nyawa naik di aleng dia mereka itu karena itu tugas sangat gak pulang kan itu saja nah saya sangat badan kau lah amal jadi alhamdulillah Antona tada ator debu pertama se paling pantes ben paling patut ia torakin melainkan ngatorakin poji ben syukura abad da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asyukur atas sedaya
nikmat sampun eparingaken dhateng kawula sareng para ajunan sedaya saing genah malam ari semakin gak dintoh kita dan gula sareng para ajunan bisa kilengki majelis gak dintoh dalam rangka kaangkui ngak ngengaen kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nikmat cerita, nikmat. Panjenengan makan dari dalam abang sebo sampai alengki di tempat kajian. Ini kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan. Lambok lah itu tulis Gusti Allah. Cepat juga hari malam Senin tanggal 2 Rabiul Tsani 1443 jam sekian bakal ada yang dia ngedel mati Abdullah ini kelontak tapi takdir ini kelih tulis panjenengan mulai dari ada sampai ke bingit sampai siku di luar kadisa saya pas mau memperingati kelahiran Kanjeng Nabi yang malam semangat ini kelih tulis sesederhana ben abinar yang kelakuan takdir Gusti Allah. Ini kesempatan saya kodatkan kalian teman Gusti Allah. Tak sederhana ternyata bisa kira-kira nyaman ketika jintok ngangin-ngain maulid Nabi. Tak sederhana betul. Nah pokoknya tadi semakin di masa-masa nampak normal di puluh beda dengan tamu saya nyama corona melarat si alung-alung anaknya kan itu melarat sulit luar biasa. Ejogo polisi, ejogo tentara. Mendap ada salah madu yang bakal seperti pada keroker ini. Menyanggulah. Oleh saya keroker ini kehukumkan. Ulalam buah bangsa nama nusanya kan yang pun nak buah gentak. Yoker gentak pas jatuh lagi. Jadi Gusti Allah coba yang balas. Yoker ini ya boleh disampaikan di kapal aku. Berarti lah, pemburu ini kebaik. Berarti dari kesalahan kami ini, saya berdasar Gusti Allah. Tak usah nyalakin itu saya erak. Jokowi, tak usah. Gubern, tak usah. Ini urusannya kita. Nyalakin kami ini, mungkin raja susah ya Gusti Allah. Pas diberi ujian, saya apa penyakit corona. Nambahin corona ini keterlihatan, kadis, bukan panjenengan menabi audu melakukan jeng nabi, musuhin semua lokale kanan lokale sampai sempurna terakhir pas lagi buat gue lagi sampean istiqomah nalampan Kanjeng Nabi sarokabin kuduk mulai dari sunat sunat dengan pelaksana akib tak nampu vaksin gue lagi sampean ini ke vaksin ajaran dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad coba sampean menambah auto ini roh Kanjeng Nabi kecok anak, ngor-ngor di men kecok ntar ngelatar kejadian langsung ngawain tubuh-tubuh itu santai harus kecok anak, lokalnya anjar ku ame, ngor-ngor pas lalu au insya Allah, sehat sederhana amin Allahumma amin kentuh para Gusti sedengan orang gak dintok ini kening lagi, kening kodi loka ini kan pun ada izin Gusti Allah tak lokal jadi pun ada orang teguh ya tak tak ini gak pas kok medas ini karena teguh nak karena tak ada kesokan yang lokal ben Gusti Allah oh. Tahu daun saya punya kak bungkaan ini kan pada mulai sesuai aja daun saya kering geber kan bisa ini kan berdaun karena kering kita angin karena daun ini kesokan yang geber sama Gusti Allah perantara nak kering ini pencapu angin pas geger seakar sakwak pun lanjutan Gusti Allah ini kata Uhid orang ini yukur nunggu orang pas panas tanah kan itu ini panas karena benar warna jatuh karena ini kesokan ini lo panas tapi lo pengalaman ini kan lo tak panas mau tak itu sokannya cari Gusti Allah.
bisa, kupenak Nabi Ibrahim. Kujang Nabi Ibrahim marah Gusti. Sampai Namrud sing ngukur Nabi Ibrahim ke jebot pakai bandulan. Saking duwe radon apoy, Nabi Ibrahim sing sabel kan kok tentara tak kok bisa nyoal tak. Dadi kanjeng apoy. Sampai pakai bandulan, set ngelpok percis tengah tengah apoy. Kenapa jebot Gusti Allah ke apoy? Saya kamu yang berdoa Gusti Allah ya atau roh dan siaga boy. Cepat Gusti Allah dah boy. Ya naruh hey boy. Kuni berdarah berdan celak wassalamat menmaslamat ala Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Apoy saya kenal kula ban panjenengan panas bisa ngukur celak ketika setting Nabi Allah Ibrahim. Mak cepat ahli tafsir tidak sanggup Gusti Allah tak menjawab salaman. Ya nampuni berdan saus apoi kilap hendap kilap dan apoi. Maka niscaya Nabi Ibrahim akan menggigil kedinginan di tengah-tengahnya. Ah, kenapa tak masuk akal? Sering apoi bisa menjelap apoi, bisa sampai menggigil kedinginan. Gusti Allah kita nampuin salaman. Benda kilap atau apoi tapi masalah. Nyaman dan Ibrahim beri dalam aku karena aku yang kesokan yang celap sekarang Gusti Allah kenapa sini kan tauhid waduh boleh benar jadi pertama kita belajar tentang tauhid mengenal bahwasanya sejak lelakon benar-benar panjenengan karena itu atas kehendak ikon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tuh alhamdulillah dan nikmat ini keteretan menyekun si Aropah cekeren, pese, rejeki sampai ala polis rejeki sejuta, dua juta bunyi nikat tuh nikmat ini kadang banyak si yang hakim Gusti Allah cuma kadang tak esa rasa hakim sebagai nikmat ini udah bersama bahwa ada punya itu contohnya nikmat ketundu Jemun minggu galak ngantuk, jemun yang coba ngantuk, jemun baru bisa mengantuk, jemun yang ngantuk, ngantuk lagi, ngantuk bang, kan itu nikmat bang, bisa ya, ngantuk ego jangan nikmat bisa, coba udah pun sampean lo yang beri nikmat ngantuk, mangkat dari jompo numpak sepeda motor dia sudah mengi Abdullah dengan ke tempat, pas langsung tepan nyetir, pas langsung nyetir. Bojok tabrakan yang gue pedih lagi yang gue pedih nampak udah motor mengan terus pada nyet dok sehari mungkin sehebu baru jadi mati pun lagi tapi kan Gusti Allah yang paling ingin nikmat kantok udah bener panjang dengan ini kantok ketika gue mikir itu ke sepeda nyari gardu aku ntar teh nikmat tak nikmat kantok kadang lo yang bocah sebagai ini kadang jadi nikmat saja kan doa Nabi istrinya amin cucu mendingan cucu mendingan cucu lagi ini bahasa Jepang ya mendingan cucu cucu apa? Cume cucu ini lagi cucu padang itu nikmat juga doa Nabi istrinya maaf jorok entok tapi kalau tuh sadar cucu kan itu nikmat bisa dibayangkan mempas oleh banyak lagi kain oh, mulai beri nikmat cucu sana Gusti Allah oh laku ya Abdullah kerja waktu ya ini masih tentang ya paling jolok-jolok paling serai keluar dari ini tapi ini cuma mana ini cuma ya kan kita saja ini ada jadi ada bak gaji jadi enggak lu yucu nikmat tak nikmat cucu ini menentang ya pas hilang kron ini barang Gusti saja pas pada manggul orang kapi tapi beri cucu. Oh, kerja bakti lah gue kayak gitu. Berarti nikmat Gusti Allah kayak itu banyak luar biasa. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Mun anje pas tong itu nikmat Gusti Allah la tuhsuha. Tak bisa dihitung pun saking dari banyak nikmat Gusti Allah. Termasuk itu seajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua, sholawat dan salam. Wa
muka mantel terus. Ya terakhir ada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ban panjenengan nak foto anak kumpul tretan beneh tetanggah bine sedaya nak muga-muga ngawali syafaat dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah tidak ada. Masa ada lo kalau ada tuan gue lebih panjang dengan tak parah lo parah gue sebenarnya. Kenapa minta parah? Karena jumlah Allah dalam Quran. Inna Allah imsila. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saum pun aku sedia Allah wa malaikatahu pun malaikat aku sedia Allah yusalluna pada masa sholawat Gusti Allah pun para malaikat ala nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Allah saya sholawat menyeling-nyeling buang kalah saya sholawat siapa yang menyeling ikan pun ini asolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad pun malaikat asolawat berarti saya lihat makanya kaya pun ahli tafsir kaya pun para kiai sehingga di dalam saya cernahu dalam ayat kadim tok yusun lunak Gusti Allah langkui fi ilmu boleh jadi fi ilmu itu benar fi ilmu adi fi ilmu amat benar fi ilmu boleh fi ilmu boleh itu kaya pun ahli tahu zaman apa di gua kenapa? Zaman hal sarang zaman istiqbal zaman semangkin ben zaman sebekal datang jadi Gusti Allah ebat nomor dabu inna Allah sampai seterusnya ada kiamat sampai ke alam akhirat Gusti Allah ini kan terus asolawat ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Allah mulai mendabu inna Allah Wa malaikat tahu sampai hari kiamat sampai akhir kita selawat terus. Lo pakai fiil madi, tangan tu fiil madi. Bani ampun asolawat Gusti Allah. Tapi tetap pakai bengkokan asolawat. Berarti dengan air semangkin Gusti Allah tetap asolawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini ke Kanjeng Nabi barang. Tak perlu ampun. Menabi istri nak kehwalil ashan, kehwalil ashan situ bondo, mungkin ngegali lagi. Dia punya kehwalil nikah, Kanjeng Nabi dia pada benengnya, pada ben gelas, gelas nikah, telapun telaben aing. Ketika gelas ampun pun telaben aing, pasti akan lagi aing boleh. Eselen dari gelas ini kan? Apa yang akan terjadi? Mengeluh. Kanjeng Nabi ini berkata, apa pun sholawat dengan Kanjeng Nabi? Dari Gusti Allah, dari malaikat, apa pun dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Mula bersatnya yang mengajak sholawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Ini kepada dikielen aing, tidak berdiri, si ampun, lop. Tidak ada makna luar. Sejelas meluaan kanjeng itu berger dari si ayama Gusti dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin tahu deh jadi menggeger kanjeng itu berger dari berger si ayama Kanjeng Nabi Muhammad tanpa nateretan mengeluarkan Gusti Allah rahmat Gusti Allah barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala berebut jasanya bagus dengan Kanjeng Nabi Muhammad esen selawat itu lebih panjenengan lumuan agak ini tok bakal keker de oleh sing maca selawat de keluarga na oleh sing maca selawat de tetangga na oleh sing maca selawat de sedaya umat de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima amin Allahumma amin. Dinikah fungsinya
panjenengan sedaya mau selawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sedaya, saya sangat boten kawula ampun jagit dan kula matur kenis kula fauzan dipun kula terahang. Dan panjenengan niki kula terahang dengan masyarakat kain lebih nyaman dengan itu, mungkin karena panjenengan kain itu para mayoritas oleh-oleh selebur tetap diregu rahasia itu kan lebih nyaman rasa dekat mungkin karena panjenengan kain itu oleh-oleh selebur tetap diregu kita tanya dengan Abdullah ini kan untuk langgar biasa ini alumni kan pakai keluar-keluar haji kan di sabonong sedanya setiap seminggu sekalian ya pun lagi masuk awatan sedanya aku pun ya kan itu sedanya alumni kayak itu kumpak sedanya masya Allah luar biasa mantul terus aja yang mungkin ya sekedar lagi patut istiqomah dan aku untuk benar-benar panjenengan sedanya karena apa ternyata karena orang ngargain guru terutama guru ngaji ini kalau para tanda para tanda narak pun tanda ini kepadahan orang yang ngajarin ngaji ini keterita ini ke si paling melarat si paling kuduk dihormat orang yang ngajarin ngaji anet buat tak ada gula benar-benar dan guna guru ini kak guru ngaji ini kepada mentokan tebeng lagi pada mentokan tebeng lagi kalau kak alas dan kak aduk panik yang dikuruyuk yang berbojuk ini kak guru ngaji mau guru siapa dia penduk ini kepada mentokan mebel kajuk tebelan diangkut tinggal nyekot oh yang bentuk lemari oh yang bentuk apa perhendungan lawan-lawan makanya guru-guru yang boleh menutup ini kadang-kadang merosakin kap tapi mau guru ngaji kereta saya ngajarin alif abba ketau luar biasa kenapa boleh pas saya ajarin anak-anak ini gini yang aneh karena aku udah pengalaman juga nih bukan ke kereta anak-anak ini ke para rabu punya suruh jok ke rambi kesannya rambi jok saya rambi ini ke pak atau dia ke kajak dan ustaz juga rambi Yeah.
Pakdekan cara sing adep ya. Berarti kita para mustajab. Guru pada benar, ring tua pada benti. Coba nanan teman berhasil juara. Juara pertama Muhammad bin Ahmad, putra dari Bapak Ahmad sebagai juara pertama. Sehingga anak siapa aduh? Bapak sih sebutnya ni. Anak siapa aduh? Pasti punya sahre. Pas tunggu si aku kane kupetin, foto kane kasar. Aku cakap nak lampion santri, santri sama yang kurang aja. Dan dia mau baca kelero, anten si kelero, guru si kelero tadi. Mau baca si juara teman terang, merah si masuk, ring sepuluh si masuk. Kira bagi. Ini kabaran busnya. Makan dari Abdullah, ki Abdullah boros. Ini kata dia pulang dari. Lo kuat, bina anak itu lebih sampean juga. Makan sangka itu luar biasa. Itu udah cek hubungan dengan Allah. Alumni, wajah santuri, bisa kompak, sampak, dan ikan itu luar biasa. Berarti penang depo lanjut yang anda ke guru. Ini kan luar biasa, Pak Ustaz. Karena cek ngarep muldek, cek ngarep untung dunia akhirat. Mohon mulet santri kan itu langka dia ke guru. Kacengaknya yang keteretan sang mari ngaji nang gere ngontuk manlama ngontuk kesuwiri ngontuk kadirwoyo ngontuk kesuwaje mule akitan ustaz nggak bisa maca Fathul Wahab, bisa maca Fathul Mu'in, bisa maca tafsir Jalalain, bisa maca tafsir Ibnu Katsir, maca kitab Kunul bisa. Dia pak ke kampung, dia pak ke lembur, atau pun guru ngaji nak menyikun taknya pak iblayer nyari tak lebel kacang berbulu itu barang. Kenapa? Karena aku ada merasa aje. Oh, mukaan ini sendiri, mukaan ini nyerwoyo, mukaan ini sebaca, aja. Kan guru ngaji dia pak pun narik dia yang cupu sampai setia. Tanggal 12 Bekonah para suku Nabi
Aduh, ini kan lagi ngapain? Kenapa di rumah ini ya lagi ada booster? Ruwet. Ini kan ada boosternya. Ternyata kenapa? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Lahir di nenek Sayyidina Umar tempat kafir kayak di blok, saya lahir di nenek barang boosternya. Pak di nenek Sayyidina Umar udah merantau kan di orang. Senyaman ibu, tinggi, pakai ibu, tinggi. Sudah anaknya, gitu. Ya,
para akademik gagasan. Yang paling sederhana, yang paling menggalak, yang paling sederhana. Jadi nomor tentang yang berbentuk. Mun kulis agilaknya lah para kanjeng Nabi dia emang Sayyidina Umar. Kulis agilaknya dipilih kaya yang alam buat juga dia buat kena zaman jahiliyah. Sebelum mancingannya kaya utus kanjeng Nabi. Kulisnya kebun sekretaran sekeluarga eh dalam rumahnya agawai pengiran. Agawai patung. Karena yang sekitar ini kalau punya aku adalah patung. Kulis agawai dari tanah. Eh bentuk sekot kuti patung kuti pengiran. Kulis agawai dari botok yoker. Udah saya aku buat jadi kacu, yoker. Jadi kan gue beli pengeran. Sehingga umat ini cepot pas agak beli patung dari roti. Dan ini gue beli, jadi kan punya gajinya. Dari kakanan, gantung, yang bentuk, yang melokapun, yang pakano. Pada minggu yang pusti yang mana gue beli jajan gua. Yang bentuk, kenapa? Yang bentuk patung. Waduh, roti kan gue harus. Jadi satu, ini gue beli jangan sehingga umat. Dan tiba nare, Sayyidina Umar ini kerajin, nakut anak nikah. Apa aja nyembeng, nyembeng patung, segebay dari roh. Setumbek kok krisis, krisis moneter. Waktu kok pengeran roh, itu pengeran. Jadi kak gula lapar pengeran, nyol apa ingin rejeki. Minta ke pengeran tak, patung si dari roh, roti. Pengiran saya lah roti, saya lah patung marah gusta aja. Ya benih tak dingin-dingin lagi, kenapa tak edi patung lah karena karena tak rakyat saya dengan umat itu, jam sempat lah pengiran. Pas ntar ada kuping pengiran kuping. Tak langkung pengiran, boleh minta kuping. Ini kecilapan hongku. Boleh minta situ, situ. Boleh kuping, kaya pun budu saya dengan umat itu, gak marah gusta aja. Pas Rabu keluarkan saya yang rajin, apa datang. Gula berlapar gila, makan apa juga dulu. Ya, ayo lah berdekatan. Minta kau minta patung pengeran ke saja lagi. Tidak ke saja lagi, para Abu Sajidah. Sampai pengeran patung sendiri roti ikan jentok. Habis sama sekali. Dan ini gak akan dikenal. Ini yang bisa kita umat. Kadang gula lagi dengan gede. Ya, gak becek. Deng-deng. Nah, gula ini kalah. Setelah pengeran. Patung tadi ini ke diri sumpah, ke pendidikan rezeki, ke pendidikan keselamatan. Untung saya anjur dengan itu yutus. Dan sudah pun setuju umat Islam. Saya ingin lepas bisa ini. Saya mengingat saya patung ke diri sumpah. La ilaha illallah. Ini kebaran Ustazah. Ustazah kan ingin di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga oleh syafaat Ustazah. Amin. Setiap malam Senin, Sayyidina Umar Kadintok
gara-gara hu, gara-gara sen, seneng atas lahir ya kanjengnya. Mereka kafir, enas masuk neraka, enas esek sama Gusti Allah. Gara-gara bunga lahir ya kanjeng Nabi Muhammad, setiap malam Senin beri esek sama sedina umat. Bisa dibayangkan sama dia, oleh menegu bunga. Bunga kelahiran kanjeng Nabi Muhammad banyak kan lagi. Tapi karena ia utus seperti utus Nabi Gusti Allah, bunga kelahiran kanjeng Nabi Muhammad mun oring bunga gara-gara cuma karena laki ia bebas dari siksa, maka bisa ia yang akhir pas kelahiran kanjeng bunga gara-gara lahir sekong Nabi sekong hal tentu utus Nabi Gusti Allah. Lumogeh barang Gustaja, bunga nah ya Abdullah, bunga nah alumni, bunga nah boleh tetangguh para kiai hadirin hadirin Gustaja, nyambut lahiran kanjeng Nabi Muhammad kalintok, tetiran jalan, dan kudapan panjenengan Gustaja, epas amat tadi disiksa neraka, amin Allahumma, amin. Aku jahat, bisa selamat dari neraka. Kenapa boleh yang bunga? Terima lagi barang Gusti. Ini barang Gusti. Terbukti yang oleh bunga telah melahirkan kita Nabi Muhammad. Kak Dintok itu selamat dari aku yang neraka. Ini kesepuluh pertama. Gara-gara bunga lagi kau senang telah melahirkan kita Nabi Muhammad. Nomor dua, karena cinta. Karena cinta, menemukan macam yang ada itu sampai aku. Aku boleh pentas, aku boleh pentas. Oh, sudah teman-teman aku belum ini. Ini dua hari, ini mau saya terlambat pang ya. Minta aku berbutuh dengan ini kemanitnya, saya sabarkan dengan saya ingin aku bunga, terlalu mau memuliakan aku boleh biasa-biasa. Keeran-keeran luar biasa, nyapa di tempat bersama-sama. Nikah karena jin. Cinta ada Gusti kanjeng ya. Amin. Para Gusti aja. Oleh cinta ini karena yang tidak ada rumusnya oleh cinta. Makanya mau nangkan semangat, tadi kucing rasa coklat ya. Raga rajin. Lesok panjenengan barang laku sare karena cinta hadir. Nolongin ya Abdullah asapuan. Budi senyumbung nikah, nunggung nikah cek pun ilias gila. Malah ya Abdullah menelepuh ke gila gila. Tadi tutup ya, kumpak masyarakat kali. Ini gila gila, tempuh gila ini gila ya. Cek pun ya Abdullah gila. Minta timut temuan, temen pas ketemu temuan keluar sejumpel. Lalu akan gila apa? Pas jumpel ini gila. Menemukan keluar sejumpel, ini gila gila ini apa? Jangan sampai yang keluar dana, erang bunga alumni, hebat nggak ada hebat, luar biasa dan luar biasa, untuk bermanfaat dan barokah, amin Allahumma. Sampai yang ke guru luar biasa, guru nak mengeluar sejempol yang pun dia tuh loh gitu, kayak paling yakin, ampun, siapa keluar ini, kayak tanggung jawab dengan itu, mantunya kita yang pasti aja orang, pasti aja, amin. Karena cinta, kenapa? Nya cinta dia bisa selamat. Kemula yusyalul mar'u ma'aman ahab. Orang ini kalau kukulukannya bangkit daripada mahsyar sangat pada kiamat antara penentuan masuk neraka kenapa masuk surga bangkit di alam mahsyar ma'aman ahab. Abul orang yang saya cintai udah benar-benar menutupasnya cinta kan itu degus dengan jenis Nabi Muhammad para gustanya lakukan yang pembangkit dan mahsar asal yang arjun dan gus dengan jenis Nabi Muhammad amin Allahumma amin luar biasa menteri kita dari master amin Nabi ini dengan cinta yang luar biasa dan gula berpancin dunia akhirat cinta gula berpancin dengan mulai dari di Odi bulan ciptanya Nabi ini panggil Gusti Allah sampai dalam ekmet lo sampai dalam Gusti Allah ngadu dengan Gusti Allah ini kan panggil kau ini panggil kau Jibril ini kan tak bisa cepat cepat langsung ketemu Gusti Allah karena orang bunyi mereka Jibril panggil
Pak langsung ada tempat dak. Pemanggilan Gusti Allah sareng Kanjeng Nabi kan pada kadhep bil amin ampun Kanjeng Nabi kan kali. Allah abdina. Kalisan rasa kiri miring panjang. Oh, Pak bisa jibril mulai dari Mekah sampai ke Aqsa ongkot barangnya. Mulai di sampingnya mulai miring dari Gusti Allah. Tak bisa Gusti. Mun maksa Gusti ampun. Tetapi saya bisa kata Gusti Allah ini kan cuma situ anjuran Gusti Kajeng Nabi. Oh, anak Nabi Musa. Nabi Musa saya anjuruk kalimu. Ini kata panggil pun tak ada panggil. Pun merah ngarapin suara kan Gusti Allah. Jauh anak Gusti Allah. Bukan dalam Allah Musa tak terima. Pingsan semapun Nabi Musa. Ini suara kan Gusti Allah. Nabi langsung cepat-cepat langsung. Kan orang itu. Tak punya bulan pancingan saya selamat dan makanya Nabi Muhammad SAW wasallam ini akan dipadukan langsung dengan anjuran Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Ini akan ketika hadap kencing Nabi ini ke depan hadapnya Gusti Allah. Kenapa saya kedem pertama? Saya kedem pertama at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul dineng penghormatan sepenuh kelawan barokah wal rahmat taklim at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatus sikus bagus saja lillah tapi ajunan ya Allah ini kesihatan kami dengan Nabi Muhammad begitu tepang kisah dan Gusti Allah kenapa jawab dan Gusti Allah berkata assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dining keselamatan moga depan kesaktian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa rahmatullah wa rahmatullah wa barakatuh wa barakatuh Gusti Om. Ini Kanjeng Nabi Gusti Allah abul sah Kanjeng Nabi lo nyebut nama assalamualaikum ya Muhammad punten. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Saya sebut pangkat tabung Gusti Allah. Duh, tangan. Hormat. Medeneka. Lakar demuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Rahmatan Gusti Allah yang tidak kanjeng Nabi. Rahmatan mutlakon makrunatan bitaklim. Jadi Gusti Allah amarin rahmat dan kanjeng Nabi Muhammad khusus makruhatan abul bitaklim kelabat nakuna makanya kan Gusti Allah di Quran lo omat tak omat nyebut Nabi Muhammad ini kan kelabat nyamat kok tak omat tapi ya sebut kelabat pangkat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala al-kufar wa ma Muhammadun illa Rasul ketik sep saya sebut bagi Gusti Allah pangkat ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddatthir ya si pangkat mereka oha sedaya mereka pangkat tak bagi Gusti Allah saya sebut lagi Gusti berarti Gusti Allah tak lintok ngaku ngakin juga tak lim juga tidak Gusti akan dikna makanya kita salawat dan kita berdepan jenengan mahandul giam jok Gusti aja lagi apa hormat Rabu Gusti Kanjeng ya. Rabu Kanjeng Nabi kepada Gusti aja dengan pahalun dia. Cemon ke Sufyan sudah bolong ke wali Asad sudah bolong pun pahalun dia masyaallah Kanjeng Nabi hadir ke dalamnya. Kenapa? Karena mukhatab anta syamsun anta ban anta samia. Samsun padawan matahari. Ya habibi nyukan kesat tanpa kasih ya Muhammad tu bisa kan Nabi Muhammad hadir bisa kan jadi Nabi Muhammad para guru saja maka kalau bang sampaikan pada melo saja nengi ini kan para guru saja Gusti Allah nyebut pangkat dengan jadi Nabi Muhammad tidak saya pun ya Musa ya Isa bin Maryam ya Ibrahim kuni berdan wasalaman ala Ibrahim sebut pangkat tetap bisa saya dengan Gusti Allah khusus Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi kenapa bidana menyebut pangkat ini pun menang penghormatan
berakhirat pun sampaiannya habis dari kemis bah habis dengan bawaan itu. Dan insya Allah masyarakat kayak itu kan dengan kanan kiri atas bawah yang kemis bah pas nyampe dari kemis bah berakhirat sampaian teman-teman dalam kisaran kebula kisaran hadam pas katanya dalam bawah menatkan berakhirat sampaian kecuali apa menatkan. Iya ini sebab apa? Tak mungkin saya nak desa. Ini sebab apa? Nak lagi, lagi, lagi ada pun. Ini, aku fokus apa? Lagi, lagi sebab. Ini fokus apa? Ini ni mana ustaz? Ustaz ini sebab ustaz fokus apa? Ini, ada apa menyebut ustaz? Ada apa menyebut lora? Ada apa menyebut kiai? Karena tak. Aku mengakui, ustaz Allah dan Nabi Muhammad dan dia sebut pangkat. Mengkana wakwana semahu ma'asbihi tambihan ala ulumi maqam. Mengkana mendapat Allah, dapat Allah Muhammad. Ini dia. Mendapat Allah Muhammad. Pas nyakuk, jemdin, ini dia tadi. Tanya dia dapat Allah. Pas tadi dia dapat Muhammad, tak eh. Boleh jadi ini lagi. Tak apa jadi? Boleh jadi ini. Mungkin lengkap. Jemdin, ini. Waktu besar. Jemdin, ini nak jalan. Muhammad, boleh jadi ini. Wah, orang asma asmihi. Selalu ikhwan dengan Gusti Allah. Tambihan karena ini peringatan ala ulumi maqami atas tinggi pangkat dan Gusti Allah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada karena cinta aku dengan panjenengan. Aku mohon cinta kain kau terus dibuku menabi aku dia pak kabar tuan sedah kuleban pancenengan ngadep dak Gusti Allah yang kau bangkit di mahsyar kuleban pancenengan ma'aman ahabba bakal bareng orang saya cinta. Amin Allahumma moga-moga emang kita gina asalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma waktu ini sampean montero anak bukan itu montero dan hanya cinta karena kan dia kenapa nyebutnya mah gue tuh oneng gue tuh kenal kada tak kenal mangganya tak sayang tak sayang mangganya tak cinta bangga tak kenal mangganya tak sayang lagi tak sayang mangganya tak cinta kalau tidak kenal, dia tak sayang. Dan ketika kita kenal dia tak sayang Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Apa dia siapa? Sayyid Abdullah. Mbaknya siapa? Sayyid Abdul Muttalib. Kebetulan mereka. Rajinya siapa? Khadijah. Mutana si Malik. Yang tersayangin siapa? Siti Fatimah. Oh, ini gue udah bersambian. Ini di sana. Menemukan sebuah dia. Ini aku pasti pidatuhin.
Kanjeng Nabi di alam mampak wede semen da'lan bumbal da'lan umay kaya Kanjeng Nabi Muhammad kepada jalan da'lan ke alam mampak mumpas cusen nek cukem nek Kanjeng Nabi Muhammad
saning lamun tok satetang geun ceuk aku karat ceuk asokran napa ulah magdana dun ciri-ciri umat akan jelas di Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mengasihi antar satu dengan yang lain. Karena untuk pakai labu malam, tak ada lawan yang boleh didik sekitar kesatria. Tetapi kini lagi, kita berlomba nasenta, kita lawan kesempatan, kita lawan kebongkaran, sampai pakai labu begini. Tetapi kalau tidak sebut kami datang, mana berhubung sarang dari sarang tetam? Cepol yang gua jadi, memang gua jadi. Imam Ghazali menyebutkan ini kata-kata kun kaliyadain ini kata-kata hidup rukun kun kaliyadain berdekati pada mendua tanah wala taklun kan ujungnya ini jangan sampai abadnya pada mendua oke ini kan karena maksudnya kun kaliyadain nyentuh tanam dua tanam dua kan kenapa? Pompa, sapa oh, mana aja kan? Si kanan tak ada Si kanan gatel, si kanan gatel, hitung kesek, si kanan salaman si kanan rapi, hitung kesek, si kanan pengen kesek, si kanan rapi tapi, ini ada tangan kaki, menunjuk kesek, tangan kanan pas menelit jem, tentu yang menunjuk ini ada, sampah lebur, sesuai tugasnya masing-masing. Ya, jempol dari telunjuk sampai dengan dekat itu tugas apa? Jempol tugasnya apa? Bagian tukang ngatur API. Oh, jempolnya saja. Lagi, tetap aku orang yang ambilnya. Kenapa benih tugas? Karena ini tugas saya. Kenapa tugasnya mereka? Jadi, ini tugas masing-masing. Kumpak, sampah, cekun yang menggulasnya ini. Kun kan? Jadi ini, nyentuh tanganku. Sebaliknya, wala takun kalpun dunia ini. Tak tahu mana rukun, bukannya tak tahu mana rukun, tetapi gerak tu, cuma tak tahu mana rukun. Bukannya, mau untuk pan sekangan, gedung sekangan pun, enak lagi. Gedung pun bagus, pas muda, dia tak boleh kopi kacir. Apa boleh sambil terima, cuma tak boleh sepeda. Itu pun tradik tu, kena main kopi kacir, mangkat sekangan lagi, mangkat tu, belum. Tetapi ada kejahatan ni, apa boleh dari sekangan pun, tetapi tak tahu mana wo.
wala takut kalau tunai ini sampai pada mendua oh sekarang kita teman buruk semangat tu buruk selamanya tanda yang tadi apa tanda om tanda om pak tetap dalam ini tak ada mana temu apa kupik wala takut kalau tunai ini sampai pada mendua oh tak apa ini anak kupik ini kak iya bu pak kupik ini kak iya mau sisi keluarga, ibunya, pakai jalan lagi, antek saja, pakai antek itu, nikah, muda, apa, minta lagi, mau kasih lagi dia di dunia memang hilang. Oh, parah. Masih jiwanya. Dan dia masih situ dengan duk gram. Situ dengan duk iri. Tak anda yang bisa segeram situ dengan yang aku pada duk gram. Wah, takut dengan duk gram. Ini saya sampai apa itu dengan gua. Oh. Oh, oke. Wah, aku sedang. Ini ke peserta yang biasa. Karena hidup rumah tangga pun kalian ini nyuntuh tanah gua. Wah, takut dengan duk gram ini. Sampai nyuntuh kopeng dulu para kustodia saya sangat bertentu namun nikah lah para kol 12 nih sang kol 12 nikah dia pun anu kan saya lagi cerungan cernika lah bekton apang lompang sarang cerung ini mula kol 12 cerung ini nikah dan saya lagi cerung pas apang lompang Pak, tadi mau ngomong 12 sebenarnya kok kena enggak? Kok kena apa ngomong? Pak. Apa ngomong jadi gini jangan berotot. Urusan yang itu kan. Gue baik. Oh, saya biasa timbang lompang nih jadi cece melar-melar. Alhamdulillah, jadi gini jadi gini. Oh, jadi gini. Jadi tadi saya biasa timbang lompang nih kan. Di semua orang. Para pustaka, ini kan punya cara apa? Lah. Aduh ini juga panjang dengan juga dari kak terutama para kiai para sepuh menerapi ya sekolah kita sekolah ini kalau mau tuh wah ini kalau menang kecak dari atas kan itu itu lagi aliman kepozen aliman ini sekolah kan itu sekarang kan juga sekarang ya saya pun sudah jadi sudah dalam kelas non sekolah ya para apa mau sekolah sudah jadi lagi non sekolah kalau mau tuh wah ini bang sekolah kan itu barang ini banyak binek, kosong-kosong binek sedihnya boleh ke atas, jangan jauh sesuara yang malam mandir, senajan sambil ajar gaya ngintung yang tentang kanjeng Nabi Muhammad ini kan berada kota berdiri dan bersama Tuhan amin sekarang untuk komator para pustaja di kode segera ya jadi insya Allah kemarin pun kode segera karena gue lagar lagu karena kudu abu kan itu ngaji melancar kan abu jadi mana kudu sepeo dan dari kebutuhan pribadi mana dari kali itu artinya kelabuan secara pribadi nyono sekolah kelabuan abu mimpun pengakor sekali itu pengakor aku lagi lembok lagi insyaallah wala gede bapak gede kita bisa dipampi dengan bapak kesempatan matur pada sehat saja kalian matur Allah kita adillah amin Allahumma amin ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam